Saudara, seorang warga lansia menjadi korban penjambretan di depan rumahnya di kawasan Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ponsel korban berhasil dibawa kabur pelaku. Pelaku terekam mengendarai motor Matic masuk ke dalam permukiman, sempat mondar-mandir. Pelaku kemudian merampas handphone korban. Korban sempat berteriak hingga memancing warga sekitar yang mencoba mengejar pelaku. Namun, pelaku berhasil melarikan diri. Peristiwa penjambretan ini kemudian langsung dilaporkan korban ke Mapolsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dia sendiri di sini. Sambil? Sambil main HP. Main HP, iya. Terus? Lagi main game. Mm-hmm. Terus karena udah pati masuk aja katanya gitu. Iya. Orang kakinya lagi sakit. Ya udah, baru tiduran dia udah teriak, rampok. Oh gitu. Gitu. Nah, saya ada orang di sana, no, dari sono lari. Ngejar langsung. Tapi nggak kena, Bu? Nggak kena.